Oke guys, balik lagi bersama Rizuk untuk dalam gameplay PS2. Seperti biasa, setiap hari Senin saya itu mau mencoba game-game yang di-rip untuk konsol PlayStation 1, PlayStation 2, sama game PSP. Dan hari ini saya balik lagi ke PlayStation 2, yaitu ke PS2 untuk game rip di game Dynasty Warrior 5, karena pernah ada yang komentar untuk minta dibuatin ripnya untuk Dynasty Warrior 5, dan hari ini saya sudah berhasil mendapatkannya ya dari si pembuat ripnya, yaitu si Kitakata Rashima. Apa bedanya dengan yang tidak di rip? Bedanya udah pasti dari segi ukuran tuh jauh lebih kecil guys. Kalau saya lihat di kurung, game ini tuh masih di arsip aja sama kurung tuh sekitar 2 GB, sedangkan ini hanya sekitar 300 megaan. Kalian bisa langsung mainin di emulator PS2, PCX2, atau di ETRX2. Kemudian juga intronya diganti sih, jadi kalau kalian baru main tuh sekalian dipencet X aja biar ke skip intronya. Dan ada juga audio atau percakapannya ada yang di hide sama dia, dihapus ya, jadinya nanti nggak terlalu kedengeran. Paling pas lagi battle sih katanya. Yaudah, kita coba aja nih, langsung free mode. Coba yang lihat dulu ya. Oke. Okay. Bisa normal. Zone you want. Saya lupa. Yang mana dulu saya pakai ya? Waktu zaman main di rental. Nggak aja deh. Coba weaponnya. Oh, ini pakai spear. Udah nggak apa-apa lah, kita coba aja. Langsung aja start ya. Tuh, nggak ada suaranya. Nanti paling ho gitu mungkin kali sih. Oke, saya tekan coba cari kaptennya ya. Aduh. Nah, bisa ngisi musuhnya tuh kalau nggak salah yang jet bullet. Mana dia kaptennya? Oh, itu dia. Oke, kita deketin si kaptennya Cheng Yeonzi. Ada yang ilmu tuh, saya coba. Ilmunya gitu doang. Oke, okay, KO dia. Double defense. Udah guard kaptennya 2 biji di sini. Lompatnya barengan lah. Mana dia? Lubu itu ceritanya. Oh enggak. Bukan dulu dia tadi ngapain itu, saya skip ya. Kayaknya nambah pasukan dia. Kayaknya saya balik deh. Saya ke tengah itu. Itu banyak serangan mendadak. Tuh lawan tuh. Dan mesti ngikutin dong. Oke guys, ini saya hampir sampai ya ke tengah. Di tengah tuh lebih ramai. Jadi saya pergi ke sini tuh.
di bagian bawah itu kayak sih aman sih. Ada Tiang Feng di sini. Oh, pasukan saya ini. Ramainya. Coba saya ilmu di sini. Kurang rame ya ilmunya dia. Oke, okay, KO dia. Berhasil di defeat. Pantesan mana semua ini. Berhasil saya kalahkan juga. Dari mana ya kendi-kendi ya, saya butuh darah ini. Itu ada kotak-kotak. Semoga itu darah sih. Itu item ya. Weapon. Oke, kita terus maju. Apa itu? Ada pusaran angin. Di sini saya nggak bisa tahu ya di mana musuh, di mana teman. Itu dia tuh, ada bakpao. Saya lewati aja lah itu. Ngikutin ininya ya, pusaran anginnya. Jadi sampai di tengah nih teman, darah saya pas-pasan karena kena pusaran angin. Saya harus nyari darah dulu nih. Dia tuh dia pakai tornado tuh, saya kena tornado tadi. Gimana caranya ganti senjata ya? Saya lupa. Dia nggak mau berantem. Buka pintunya.
Ah, tadi leader-nya. Oh, itu dia. Bukan leader kayaknya nih, bos ini. Mantap juga dia. Ilmunya sebentar, saya keliling-keliling dulu. Di manakah darah-darah? Nah, saya agak-agak lari-larian dulu. Sampai ini penuh. Ya, cuma sendirian dia. Dia darahnya tinggal berapa saya kagak tahu dah. Oh tuh darahnya tuh. Cuma kagak kelihatan di bar atasnya gitu, kocak. Iya. Yeah. Ntar kita deketin, kita ngilmu-ngilmu. Mana dia? Oh, lari. Oke, beres ya. Saya bunuh semuanya. Mantap lah. Saya nggak terlalu fokus di bawah, saya fokus langsung ke kingnya ya. Jadi ya, saya berhasil. Mereka pada mundur semua. Ini musiknya cuma ini aja nih, kalau misalnya Dynasty Warrior, nah musik itu musiknya. Oke guys, ini satu lagi free mode ya. Kita coba, saya mau ganti karakter. Tadi kan harus di ini sekarang di Provinsi Liang. Saya pilih normal aja di sini. Karakter yang saya pakai, kayaknya ini dah, saya dulu pakai Macau dah. Start preparation. Saya beli weapon. Oh iya, maco dulu juga pakai spear ya. Oke deh, nah musiknya ini juga masuk. Ada dia leadernya nih. Bangun. Wah keren tuh. Kuat juga deh. Waduh, udah selesai. Saya harus lari kemana ya? Oh, ada ini ya, dia ada. Oh, saya mau ngambil ini. Nah, mana dia?
Saya dapat ini. Ya. Ini cuma ada prajurit biasa. Lihat. Saya akan coba cari yang ada leadernya. Kuda. Oh, tuh dia tuh. Oh dia. Ngamuk sendiri ya. Mana dia tadi? Nah, itu dia. Ling Meng. Kita adu spear di sini. Kita cari lagi yang ada leadernya. Kuda. Apa di sini, Ali? Oh, itu dia. Mana dia? Where? Oh, itu dia. Dapat pedang. Kita harus hancurkan dia. Saya mau masuk dalam tuh banyak. Apa ya, box-box? Mungkin isinya darah itu. Mana dia? Oke, dapat. Sudah full, saya keluar deh. Bukan. Kuda. Kita jalan. Cari leader-leader.
Oh, gagal ya? Oh, musuh berhasil mengambil alih di bawah. Oh, ini gak liur. Kabur ya. Ya. Lumayan dapat ini. Bagi semuanya. Dangzu. Turun. Gak kelihatan saya sendirian, udah kayak Rambo ini. Loh. Oh, gagal dong. Waduh, kebanyakan loh nih musuhnya. Saya kabur aja deh. Kok nggak naik ya? Sebenarnya daerah saya lebih kacau juga sih, cuma saya udah terlanjur ke sini. Mana ya? Ayo. Ambil ini, kemudian ambil ini. Bentar, mana tadi saya fokus sama rajanya, jadi oh di sini. Ambil ini. Lompat dulu. Saya sendirian di sini bertempur. Mana lah ada dia.
Ah. Oh, ini dia kalau yang auto isi itu kalau udah mau sekarat kayak gini. Oke. Selesai nih. Kalah dia. Untung saya bisa ngalahin duluan. Mantap lah. Oke guys, ini saya stop ya. Kalau kalian pengen nyoba ini silahkan kalian cek video deskripsi. Ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada nostalgia berikutnya. Dadah.